Kunci jawaban brain test tingkat 2. Ini adalah level fitness sehat Cindy. Masuk level. Kita pilih level yang dari level pertama. Oke, Cindy mau keripik tapi tak mampu menjangkaunya. Oke, kita tabrakan saja sepedanya. Nah, berhasil. Kita masuk level 2. Manfaatkan kesukaannya pada keripik itu untuk membuat Cindy lari. Oke. Caranya kita putar-putar terus keripiknya supaya Cindy lari dan lelah mengejarnya. Akhirnya lemaknya terbakar. Dilarang menggunakan lift ini level 3. Oke, masih salah. Caranya adalah buka lipnya, kemudian tongkat si kakek untuk menghalangi. Nah, akhirnya Cindy lewat tangga. Oke, lanjut ke level 4. Bantu Cindy menaiki anak tangga. Tinggal digeser aja. Dan akhirnya, oke, Cindy sampai atas. Kemudian ke level 5. Aduh, kakinya sampai pegel-pegel. Coba pulihkan dulu. Pertama, nah itu baknya ditaruh kaki Cindy, kemudian disiram dengan air dingin. Lanjut ke level 6. Ada cara mudah membakar kalori. Ini di TV ada gambar orang lari. Masih belum bisa. Oke. Kita taruh pemantiknya ke tulisan kalori. Nah, ini sudah membakar kalori. Lanjut ke level 7. Cindy akhirnya berniat fitness, tapi dia bingung mau mulai dari mana. Oke, kita cari. Barangkali ada barang yang tersembunyi. Gak bisa. Nah, itu ada tiketnya. Ada handuk. Enggak cocok. Nah, HP. Oke, lanjut ke level 8. Pertama-tama kita mulai dengan berlari di treadmill. Nah, ternyata masih ada yang salah. Oke, kita coba lagi. Nah, itu pada sepatunya, itu tali sepatunya ternyata belum ditalikan. Oke. Nah, bisa dilihat. Nah, kita talikan, kemudian kita tambah kecepatan treadmillnya dengan menekan di bagian atasnya. Tambah lagi kecepatannya sampai Cindy benar-benar lari kencang dan sampai menunjukkan centang. Oke, sudah berhasil. Masuk ke level 9, rentangkan seluruh tubuh dengan Pilates. Ini sangat mudah ya. Udah selesai. Oke. Selanjutnya ke level 10. Buang semua makanan yang gak sehat, pokoknya harus, gak mau tahu. Oke. Kita buang coklat, gak sehat. Ini strawberry, makan sehat, burger gak sehat. Oke, ini cake gak sehat, es krim gak sehat, minuman kaleng gak sehat. Nah, nggak ada lagi, sudah nggak ada lagi. Kemudian kita cari. Nah, kita cari lagi. Dengan menggeser-geserkan. Di kompor nggak ada.
di bak sampah udah nggak ada. Kalau kita membuang stroberinya maka salah. Kemudian ya, kita ulang sekali lagi ya, kita buka kulkasnya dulu, kita buang yang nggak sehat. Itu ada cake, coklat, minuman soda, es krim. Nah, ternyata Cindy masih menyembunyikan snack Chicky ya, itu ada burger. Nah, kemudian udah benar, udah centang. Level 11, kali-kali latihan di luar asyik juga. Oke, kita letakkan. Nah, karena Cindy merasa kepanasan, maka secara satu-satunya kita lebarkan mendungnya supaya nah ini semesta mendukung Cindy. Jangan cuma jalan kaki, ayo lari. Itu ada kunci, kita buka gemboknya. Masih nggak bisa, masih salah. Kunci, kita buka gemboknya. Ini Cindy dibiarkan berlari saja dan ternyata masih salah. Oke, kita buka lagi gemboknya. Kemudian kita lempar batunya. Oh, belum berhasil juga. Kita ulang sekali lagi. Kita buka gemboknya, kita lakukan dengan cepat, lempar batunya. Nah, akhirnya si anjing bisa keluar dan Cindy lari. Mereka hebat-hebat semua. Bagaimana caranya supaya Cindy nggak minder? Nah, ini kita kerjain aja. Nah, akhirnya, nah, Cindy curang juga di sini ya. Lanjut ke level 14, ikuti arahan pelatih. Nah, ini kuncinya, kalau pelatih mengarahkan jempol ke atas, maka yang digerakkan tangan. Jika pelatih mengarahkan jempol ke bawah, maka yang digerakkan kaki. Lakukan aja terus-menerus seperti arahan pelatih. Nah, masih berjalan. Lakukan terus-menerus seperti arahan pelatih. Dan akhirnya berhasil. Lanjut ke level 15. Hiburan bikin olahraga tak membosankan. Oke, kita buka. Kita klik plus. Nah, ini foto Cindy. Oh, ternyata dia lagi upload ke Instagram. Kita tambah like-nya sampai berhenti ya. Nah, ini berhasil. Ternyata Cindy jadi selebgram. Jaga keseimbangan, ini tinggal kita tarik badan, kaki sampai benar-benar seimbang. Kita gitukan aja terus sampai benar-benar seimbang ya. Nah, ini sudah seimbang dan akhirnya benar. Cari cara supaya Cindy nggak jadi makan es krim. Oke, kita apa yang bisa digerakkan? Oh, ternyata makanan si kakek yang bisa ditumpahkan. Terus kita letakkan, nah itu pare ya, itu ke es krimnya Cindy. Nah, jadi es krimnya dipait. Jangan tidur sebelum olahraga dulu, sebentar saja. Oke, kita matikan lampunya. Oh, ternyata dimatikan lagi oleh Cindy. Kita hidupkan lampunya, dimatikan lagi oleh Cindy. Kemudian kita hidupkan lagi lampunya. Oh, ternyata lampunya malah dicopot sama si Cindy. Oke, kita cari lampu cadangan. Nah, itu di laci ada lampu cadangan, kita letakkan. Oke, Cindy otomatis bangun dan dia akan olahraga. Lanjut ke level 19. Tubuhnya sudah cukup fit, sekarang tinggal latihan otot. Ini kalau ke atas bertambah ya. Nah, bertambah lagi. Nah, kalau ke atas lama-lama jatuh juga, jadi kita harus naik turun, geser, naik turun supaya bertambah terus menerus, semakin cepat semakin baik. Nah, sampai terisi penuh hijau itu gambar tangannya. Nah, akhirnya berhasil. Kemudian lanjut ke level 20, level yang terakhir untuk Cindy. Berkat kerja kerasnya, sekarang gaya hidupnya lebih sehat. Saatnya kita rayakan. Oke, kita ambil semua buahnya untuk kita masukkan ke dalam blender. Nah, ini buahnya semua kita masukkan. Masih ada lagi?
airnya, kemudian masih ada lagi buahnya dimasukkan. Nah, ini sudah di blender. Tinggal blendernya kita kasihkan ke Cindy dan akhirnya berhasil. Oke, teman-teman, selamat mencoba. Ini level 1 sampai 20 ya. Semoga bermanfaat juga.